Panther Pak, tanggapan Bapak untuk mengenai reaktivasi stasiun? Stasiun Cibatu. Ya, Cibatu Garut. Cibatu Garut. Kami dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu dengan adanya aktivasi kereta jurusan Garut Cibatu ini apresiasi positif untuk dunia pendidikan. Mengapa? Pada saat ini mungkin kita sudah lama memiliki aset kereta api yang dibekukan, tapi dengan dibukanya kembali aset transportasi melalui kereta api itu menjadi modal bagi kita juga dari pendidikan mendukung untuk akses komunikasi layanan pendidikan ke Kabupaten Garut, ke Kabupaten Garut yang lebih efektif. Ya. Maka kami dari Forum Bidang Pendidikan mengapresiasi dengan terlaksananya aktivasi kereta untuk Cibatu Garut dan mendukung untuk penggunaan secara umum di bidang pendidikan, mendorong pada penggunaan kereta api untuk Cibatu Garut. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin selanjutnya Bapak dari Kepala Sekolah SMPN 1 Cibatu Garut. Terima kasih. Saya dari Kepala Sekolah SMP 1 Cibatu. Dengan diadakannya aktivasi kereta api Cibatu Garut, pihak dunia pendidikan SMP 1 Cibatu sangat mendukung dan sangat mengapresiasi dengan adanya kereta api Cibatu Garut. Dampaknya yang diharapkan dampak positif minimal anak bisa naik kereta untuk transportasi ke sekolah. Yang biasanya naik motor yang penuh dengan resiko yang cukup berat, yang cukup membahayakan, dengan hari ini mudah-mudahan bisa lebih mengurangi tingkat kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pendidikan yang kaitannya mungkin dengan dunia wisata. Insya Allah dunia wisata Garut akan terangkat dengan adanya kereta api Cibatu Garut yang dulu mungkin cukup berkesan, cukup mengenang masa lalu, akhirnya mungkin dengan bisa dialami lagi oleh anak-anak sekarang. Itu saja mungkin harapannya dari pihak sekolah, mohon lebih ditingkatkan dari mulai servisnya dan sebagainya gitu, supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.